Alhamdulillah, sudah cuci muka. Nah, itu hasilnya seperti itu, guys. Gak ada iritasi pada kulit aku ya. Kulit kayaknya tambah cerah gitu. Tambah cerah, terus apa ya? Kenyal gitu ya. Aku merasa kulitku itu tambah cerah, terus kenyal gitu. Lebih elastik gitu loh maksudnya itu. Semoga kalian semuanya juga ikutan rajin. Dan semoga videonya bermanfaat, kawan-kawan, khususnya untuk para wanita. Selamat mencoba! Udah, nanti biarkan sampai mendingin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuangkan 10 ml daripada anggur tadi. 10 ml aja udah cukup karena cuman untuk muka kita kan seuprit ya. 5 ml sebenarnya juga udah cukup sih. Nah, itu aku pakai 10 ml. Nah, habis itu tambahkan beberapa tetes honey. Apa itu? Madu. Nah, beberapa tetes madu karena cuma untuk muka kita aja jadi sedikit. Habis madu, kalian tambahkan lemon. Lemon itu fungsinya untuk mencerahkan kulit. Lemon mengandung vitamin C yang sangat tinggi. Kalau madu fungsinya untuk moisturizer, untuk melembutkan kulit kita. Nah, wine tadi itu, anggur yang tadi itu sebagai terapi. Nah, aduk-aduk rata seperti itu. Habis itu, balurkan ke muka kita dengan merata. Nah, balurkan ke muka kita dengan merata. Nah, seperti itu sampai merata ya, guys. Nah, biarkan kira-kira 10 menit saja. 10 menit. Nah, kalian bisa melakukan seperti ini tuh sambil nonton TV, sambil menganggur-nganggur. Jadi daripada nganggur itu lebih baik kita itu mengumek-ngumek muka kita ya, biar kelihatannya lebih bersih, kelihatannya lebih lembut, lebih kenyal. Asalkan kita rajin, jadi kita nggak harus pakai produk-produk yang mahal. Jangan terpengaruh produk-produk yang mahal, yang pokoknya yang nggak terjangkau sama kantong kita ya, itu nggak usah terpengaruh kita. Gunakan apa yang ada di rumah itu. Kalau kalian ada lidah buaya, nah nggak apa-apa itu, lidah buaya yang fresh itu. Kita-kita yang ada di rantau susah carinya. Kuncinya ada di baking soda ya. Sedikit aja. Nah, sedikit aja ya, sedikit.
kita memakai peeling tadi itu, kita harus pakai masker ya guys. Bebas pakai masker yang itu, yang langsung pakai itu boleh. Pakai masker apa? Apa itu? Jelly itu apa itu namanya? Aloe vera itu, lidah buaya itu. Itu boleh. Tapi aku mau pakai yang organik aja ya. Aku mau pakai yang organik. Sekarang mau aku tempelin. Nah, aku mau pakai ini biji matahari. Kalian bisa pakai olmi, bisa pakai yang lainnya yang organik ya. Ini, oh ini teh hijau, segitu saja. Ini teh hijau guys, madu, madunya habis. Air. Alhamdulillah cocok di kulit aku. Semoga bermanfaat. Karena resep ini resep dari spesial orang yang mengerti kecantikan ya. Aku gak ngawur juga. Kalau ngawur-ngawur aku juga gak berani. Nah, sebelumnya aku praktek ke kulit aku. Kalau baik ya aku share, kalau gak baik ya gak aku share gitu. Nah, gak ada tuh, nggak ada iritasi, nggak ada apa atau gimana gitu, nggak ada. Insya Allah cocok. Semoga bermanfaat videonya, dan kalau suka videonya kasih big like nya kalau bermanfaat please di share biar teman-temannya pada ikutan cantik. Meskipun kita nggak cantik tapi berusaha cantik gitu kan. Kalau orang kaya cantik udah biasa. Tapi orang kaum miskin kayak aku, orang kaum bawah kayak aku, cantik ya baru luar biasa guys. Karena dengan semua keterbatasan kita di sini, kerja kita di sini, kerja seribu macam kerja, tapi kita tetap bisa cantik, 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 cantik.